ada Johor pula dengan menyatakan seperti 4.39. Kini kebuan terarah kepada pingat emas yang dimenanginya 2 tahun lalu. Bersiap sedia di garisan permulaan dan dilepaskan ke semua 10 peserta untuk 1500 meter lelaki akhir. Dengan menyaksikan meluru di hadapan pada ketika ini adalah Anas Arifin dari Kelantan yang cuba untuk memimpin perlumbaan. Begitu juga dengan pelari dari Johor, ia 926 Muhammad Amirud Arif Muhammad Azri. Beliau melakukan catatan masa 4:04.96 ketika merangkul pingat emas pada terbuka Malaysia. Tetapi dijangka akan diberikan saingan oleh Muhammad Nur Hanafi, Muhammad Kasim dari Terengganu. Begitu juga dengan Jerman Papau S791 yang masih lagi berada dalam kelompok besar. 3 pusingan untuk mereka harungi dengan di hadapan menjadi milik pelari dari Johor ketika ini, Muhammad Amirul Arif yang sedang memimpin perlumbaan diikuti Anas Arifin dari Kelantan di tempat yang kedua. Tetapi masih lagi terlalu awal untuk memperkatakan tentang percaturan yang akan dilakukan oleh kesemua peserta ini sebelum mereka akan menanti detik yang terbaik untuk melakukan pecutan. B082 dari Selangor, iaitu Bercham Aruldas yang cuba untuk mengurat langkah terlebih dahulu, mengambil alih peranan untuk berada di hadapan dengan diekori di situ oleh Amir Arif di tempat yang kedua. Seorang lagi pelari dari Johor yang cuba untuk meletakkan diri di kelompok hadapan adalah Mawinder Sugumar. Jadi dua pelari Johor berada di hadapan. Dua pusingan yang terakhir, 800 meter yang terakhir ini. Dengan menyaksikan pada ketika ini, Bercham Aruldas masih lagi berada di tempat yang pertama, diikuti Amir Arif di kedudukan yang kedua, dan di tempat yang ketiga adalah Anas Arifin. Kita menantikan kelibat Jerman Papau, pemenang pingat emas 2 tahun lalu, masih lagi berada di pertengahan, tidak mahu dan belum lagi
mahu melakukan sesuatu, masih lagi berada di dalam kelompok besar. Dengan mereka akan menuju untuk ke 500 meter yang terakhir nanti. Jadi belum lagi menampakkan ada perubahan ataupun kelebihan yang dimiliki. Tetapi di sini mereka akan mencari ruang untuk cuba meninggalkan kelompok besar ini. Dengan peserta dari Negeri Sembilan, Ahmad Muhammad Hamizan, yang cuba keluar dan memimpin perlumbaan, berada di hadapan. Loceng yang sudah pun dibunyikan untuk pusingan yang terakhir. 400 meter berbaki. Dengan N501 adalah Ahmad Muhammad Hamizan berada di tempat yang pertama. Diekori di situ oleh Muhammad Amirul Arif Muhammad Azri dari Johor, masih lagi kekal di tempat yang kedua. Tetapi nampaknya pecutan awal yang dilakukan oleh Ahmad Muhammad Hamizan untuk beliau cuba meninggalkan pelari-pelari yang lain. Jadi Ahmad Muhammad Hamizan berada di tempat yang pertama. Namun persoalannya, mampukah beliau mengekalkan konsisten ini? Kerana dikejar ketika ini, yang sedang cuba untuk mengejar adalah Becham Arudas. Dan 200 meter yang terakhir di sini akan dapat kita lihat percaturan pelari-pelari, dengan Johor mula menggerak langkah menerusi pelari mereka, iaitu J0296. Ya, adalah Muhammad Amirul. Dengan Amirul cuba memberikan saingan dengan dua peserta Becham Arudas yang persaingan emas dan juga perak di atas Johor dan juga Selangor. Tetapi Amirul mempertahankan kedudukan itu untuk beliau melepasi garisan penamat terlebih dahulu. 4:07.39. Bagi pingat emas pada kontinjen Johor, Muhammad Amirul yang sentiasa sahaja untuk berada dan juga mengekori pelari-pelari yang silih berganti bertukar penguasaan sebelum beliau menanti detik yang terbaik, terutamanya pada 200 meter yang terakhir untuk melakukan pecutan meninggalkan pesaing terdekat, iaitu Becham Arudas. Kita perhatikan sekali lagi di awal perlumbaan dengan Anas Arifin dari Kelantan yang pada mulanya memimpin kelompok hadapan sebelum Amir Arif mengambil alih peranan itu dan diikuti pula dengan Becham Arudas yang berada di tempat yang pertama. Dan pecutan awal yang cuba dilakukan oleh Ahmad Muhammad Hamizan, 40 saat, terutamanya pada 300 meter yang terakhir. Tetapi menuju 200 meter yang terakhir, dua pelari Becham Arudas, begitu juga dengan Muhammad Amirul Arif yang mula mengorak langkah. Dan 50 meter yang terakhir, persaingan cuba diberikan oleh Becham Arudas. Namun begitu Amirul Arif yang dapat mengekalkan konsisten lariannya untuk melepasi garisan penamat terlebih dahulu bagi memberikan kilauan pingat emas. Sambil itu Anas Arifin dari Kelantan yang berjaya menamatkan aksi di kedudukan yang ketiga untuk merangkul pingat gangsa. Jadi pingat emas untuk Johor yang dimenangi oleh Amirul Arif Muhammad Azri, meneruskan kecemerlangannya selepas beliau berjaya memenangi pingat emas pada terbuka Malaysia bagi kategori bawah 20 tahun. Dan kini di pentas sukma pula, satu lagi kejayaan yang diraih oleh Amirul Arif untuk kontinjen Johor mengatasi Becham Arudas dari Selangor di tempat yang kedua. 4:07.40 yang dilakukan oleh Amirul Arif Muhammad Azri. Ini dia pengesahannya dengan menyaksikan Amirul Azri di tempat yang pertama, Becham Arudas di kedudukan yang kedua untuk pingat perak, Anas Arifin dari Kelantan di tempat yang ketiga. Sambil itu Jerman Papau, pemenang pingat emas 2 tahun lalu dari Sabah, hanya menamatkan saingan di kedudukan yang ke-8 pada edisi kali ini.